Halo teman-teman, hari ini saya mau melepaskan beberapa ekor ular kobra saya teman-teman, yaitu si Pinky ya, ular kobra yang berwarna pink, dan ada juga si putih hakuja teman-teman, dan juga si kimcil juga teman-teman ya. Jadi ketiga ekor ular kobra saya ini mau saya lepas di alam liar teman-teman. Jadi hari ini saya akan melepas ke alam liar ular-ular kobra peliharaan saya ini teman-teman. Ya, jadi ada tiga ekor ular kobra, yaitu si Pinky, Hakuja, dan si Kimcil. Oke, langsung kita ambil ularnya. Wah, kebetulan ini setting ya? Habis ganti baju ini si Pinky-nya. Wah, mantep. Berarti kondisinya sangat cocok ini untuk dilepas ke habitatnya, ke alam liar nih teman-teman. Wah, super galak ya. Cantik banget ya. Wih, ini dia teman-teman. Dia adalah si Pinky. Ini dia mau saya lepas ke alam liar teman-teman ya. Oke, okay, yuk Pinky yuk. Kita harus cari tempat yang paling cocok ya untuk si Pinky ini. Dan juga ada si putih Hakuja teman-teman. Nah, ini dia Hakuja. Oke, okay. Ya, nih dia adalah si putih Hakuja ya, seekor ular kobra betina dengan warna putih bersih, sangat cantik. Oke, okay, yuk masuk Hakuja. Oke, okay. Wih, jangan keluar dulu, nanti ya keluarnya di hutan nanti. Dan juga satu ekor lagi yaitu si Kimcil teman-teman. Oke, okay, kita ambil langsung. Oke, okay. Wow, si Kimcil ini adalah seekor ular kobra ya, yang paling lincah nih peliharaan saya, paling lincah dibandingkan mereka berdua itu, si Hakuja dan si Pinky. Nah, di antara tiga ekor ular kobra ini si Pinky lah yang paling lincah nih teman-teman. Woi, karakternya benar-benar nakal kecil. Ya? Akal banget dia. Oke. Okay. Woi. Woi. Woi, Asmal. Ayo. Enggak mau masuk dia. Mungkin dia masih betah di kandang ya, enggak mau dilepas ke alam liar. Jadi ada tiga ekor ular kobra peliharaan saya ini teman-teman ya. Yang berwarna pink ini adalah si Pinky, dan yang berwarna putih ini adalah Hakuja ya, si ratu ular putih Hakuja. Dan yang berkarakter semprindil ya kayak kancil ini adalah si Kimcil teman-teman. Ketiga ekor kobra-kobra ini akan saya lepas di alam liar. Kira-kira nerep, selepas nang lokasi kayak apa sih Arab? Oke, sing kira-kira pada seneng lah nang anak. Iku tadi ge dek golet nggon sing kirane main lah sing apik lah nggo gula-gula kobra ge pada iki lho sis. Utamane yang nggon sing ana banyune lah ya biasanya ya. Ya iya, berarti ya paling ora perek-perek sawah apa perek kali yo mel. Iya, ngono lepak lah. Oke ya, jadi kita akan cari tempat yang paling cocok untuk mereka bertiga ini teman-teman ya. Yaitu kita akan cari tempat yang dekat-dekat area persawahan, dan di sana juga ada air ya. Pastinya mereka akan seneng di sana. Oke, yuk kita langsung cus aja menuju ke lokasinya ya. Atau kalau ini boleh? Ya, nggak motor sedela lah. Berapa waktu ya? Belakunya lumayan. Masalahnya kan ini sore juga ya Mel ya, mbok udan ya, wis mendung sih ya. Oke, kalau gitu kita langsung cus aja, oke? Yuk. Oke, yuk. Tegapa, oh iya, kelalen. Oke, yuk teman-teman yuk. Yuk. Oke teman-teman, sampai sudah kita di lokasi yang cukup jos lah di sini.
Pastinya ketiga ekor ular kobra saya ini pastinya akan sangat senang ya, bisa dilepas di sini teman-teman, di lokasi sini, karena ini di bawah ada sungai nih teman-teman. Coba kamera. Nah, di bawah sini ini sungai teman-teman. Ya, di sana ada area persawahan. Tuh. Tuh ada area persawahan teman-teman. Jadi mudah-mudahan ketika ekor ular kobra kesayangan saya ini, mudah-mudahan dia seneng ya kita lepaskan di sini. Oke, yuk kita cari tempat yang jos lah. Yumer. Oke, ini Mer. Nah, di sini kayaknya bagus banget ini untuk melepas ya. Soalnya di sini area persawahan dan di bawah itu ada sungai itu. Nah, ya, jadi ada suara air yang cukup sejuk ya. Jadi kita lepaskan di sini aja teman-teman. Cukup strategis lah ya. Oke, mudah-mudahan mereka senang ya di sini ya. Kita lepas di sini ya. Oke, kita lepas si Pinky dulu teman-teman ya. Oke. Yuk Pinky, yuk. Sana. Kabur. Oh, nanti dulu dong, biar teman-teman lihat dulu dong. Oke. Jadi jangan sampai ada yang meniru tindakan berbahaya seperti yang saya lakukan ini teman-teman ya. Karena ini adalah jenis ular berbisa tinggi yang seharusnya tidak boleh disentuh dengan tangan kosong teman-teman, karena akan sangat berbahaya sekali. Jangan sampai ada yang meniru tindakan berbahaya ini ya. Nah, si Pinky ini adalah ular kobra ya, ular berbisa tinggi sis. Warnanya pink. Mungkin teman-teman yang sudah lama mengikuti channel ini mungkin sudah nggak asing lagi dengan dia, dengan si Pinky. Ini habis buka baju ini teman-teman, jadi warnanya wey. Cantik. Ya sis, kita main-main dulu sis. Nah, lihat teman-teman, si Pinky seneng banget teman-teman. Wow, si Pinky seneng banget dia. Yuk, yuk, sok, kabur sok. Yuk, lari. Oke, lari. Inilah alasan saya kenapa dari dulu nggak saya rilis ke alam ya, ke habitatnya si Pinky ini. Karena lihat, teman-teman bisa lihat kan, warnanya sangat mencolok ya, karena dia memiliki warna yang beda dengan ular-ular kobra yang lainnya teman-teman. Tuh, walaupun dia bersembunyi di semak-semak sekalipun, warnanya tetap aja mencolok. Jadi akan sangat mudah sekali dilihat ya oleh para predator teman-teman. Jadi dia dengan memiliki warna cerah, warna yang beda seperti teman-temannya yang lain, si Pinky ini akan sangat susah dalam berkamuflase di alam ya. Jadi akan sangat susah bersembunyi ketika dia terancam oleh musuh-musuhnya, yaitu oleh predator. Warnanya sih ya, masalahnya beda normal ya. Warnanya beda pisan. Jadi mulane ora teculna kawit ganu sis, mergane kaya kuwe nyong melas mbok ngasih kemenangan predator lain. Wong seduleng begenah banget ya. Masalah yang cukup serius ya untuk warnanya kayak gini. Kalau dia harus hidup di alam liar, kemungkinan untuk dia dapat bertahan hidup itu sangat sedikit sekali teman-teman, dengan memiliki warna yang cerah seperti ini. Jadi akan mudah banget untuk dilihat oleh semua predator yang akan membahayakan dirinya teman-teman. Ini termasuknya beresiko juga orang nek diliarna gitu tadine. Resikonya gede banget, makanya orang tek rilis kawit ganu sis. Hari ini kita akan melepas si Pinky ini ke alam liar sini teman-teman. Oke, biar si Pinky seneng dan bahagia. Sini aja, yo Pinky, yo lari. Sini kamera. Oke, lari. Oke, dadah Pinky, dadah. Oke teman-teman, si Pinky lagi jalan-jalan ya teman-teman ya, ke sana ya, biar dia bergerak bebas di alam liar teman-teman, biar dia enggak senang. Oke, terkaitan mana tuh ya, karena banyak juga yang request ya supaya saya merilis si Pinky ya, kayak Garaga juga udah dirilis ya. Jadi hari ini saya
membawa mereka bertiga untuk saya lepas ke alam liar, teman-teman. Dan si Pinky itu lagi berlari-lari, lagi bermain-main di alam liar. Karena udah jadi pergi sana, Pinky. Woi. Gimana nih? Oke. Kalau gitu tinggal si putih Hakuja, si ratu ular putih Hakuja, kita lepaskan juga, teman-teman. Oke, ikuti terus ya. Yuk, kita lepaskan Hakuja. Si cantik Hakuja, sis. Kita juga akan lepaskan ke alam liar.